skenario secara umum kita melaksanakan pola operasi militer perang atau OMP. Memang diskenariokan ada musuh yang bertahan di wilayah Batu Juraja Kompleks ini. Kekuatan kurang lebih satu batalion diperkuat. Dia punya baterai Arhanud, dia punya baterai Armet, dia punya juga peleton tank. Ya. Sehingga satuan tugas yang menyelesaikan sasaran tersebut harus dilengkapi juga dengan perkuatan-perkuatan yang saya sampaikan tadi. Melompok patikan, jajaran sesar siap melemparkan lempar-lemparnya. Laksanakan, perhatikan faktor keamanan. Kita bergerak mulai dari daerah persiapan, menuju ke garis awal, sampai ke jarak serbuan dan merebut sasaran. Panjang sektor serangan inilah nanti muncul banyak dinamika. Didahului dengan tembakan dari meriam Armet. Itu ada tembakan pendahuluan, tembakan persiapan, kemudian seluruh satuan manuver. Terus menghadapi berbagai hambatan. Ada peleton musuh yang bertahan, ada tank-tank musuh yang menghambat gerak maju dan lain sebagainya. Sampai dengan sasaran berhasil ditembus. Kita terintegrasi dalam satu satgas begitu yang memang punya satu misi, punya satu tugas, tetapi saling melengkapi satu sama lain karena kita menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi.